Tidak mudah memang merancang desain kamar mandi minimalis 2x3 meter. Ukurannya yang mungil tentunya memerlukan perhatian lebih saat mendesainnya. Memiliki kamar mandi yang nyaman tentunya idaman semua orang. Tetapi, bagaimana jika ruang kamar mandi kecil dan sangat terbatas, yakni hanya berukuran 2x3 meter persegi? Diperlukan kreativitas untuk membuat semua perabotan dan fungsi yang tersedia di kamar mandi mungil tersebut dapat digunakan dengan nyaman. Kamu mungkin kebingungan bagaimana meletakkan wastafel, kloset, dan lainnya. Kamar mandi kerap kali diidentikan sebagai area kotor yang menjadi sumber penyakit dan bau tak sedap. Padahal, fungsi kamar mandi sekarang ini semakin berkembang seiring dengan perubahan dan tuntutan gaya hidup modern. Selain sebagai tempat untuk merawat dan membersihkan diri, kamar mandi juga menjadi tempat melepas penat dari padatnya aktivitas sehari-hari. Oleh karenanya, diperlukan desain kamar mandi modern yang tepat untuk mendukung aktivitas relaksasi yang dilakukan di kamar mandi. Oleh sebab itu, kamar mandi kerap kali memiliki desain interior dan desain ruangan dengan konsep yang disesuaikan keinginan penghuni. Gaya kamar mandi pun bisa berbeda-beda. Namun hingga saat ini, gaya minimalis modern yang paling banyak digemari dan diminati sebagai desain kamar mandi. Oleh karena itu, memilih konsep minimalis untuk dekorasi kamar mandi Anda memang sebuah pilihan yang tepat. Anda dapat memiliki kamar mandi modern dengan suasana yang sangat nyaman. Terlebih, kamar mandi minimalis akan membuat hunian Anda tampak lebih menawan luar dan dalam. Akan sulit rasanya menciptakan suasana rileks pada kamar mandi yang berukuran kecil. Namun, dengan melakukan penataan desain yang tepat pada kamar mandi kecil, sensasi rileks yang didapatkan saat berendam di bak pun bisa kamu peroleh. Desain kamar mandi modern ini membagi area basah dan kering dengan jelas melalui partisi kaca. Pembagian area pada desain kamar mandi modern ini memudahkan penempatan perabot dan peralatan saniter, sehingga memungkinkan pemiliknya untuk memasang lemari dan rak dinding di area kering sekaligus menempatkan bathtub di area basah. Untuk desain kamar mandi modern yang berukuran lebih kecil, seperti kamar mandi ukuran 1x2 meter, sebaiknya tidak menggunakan penyekat berbahan masif, agar kamar mandi tidak pengap dan nampak lebih luas. Sekat pun bisa dihilangkan saat tidak memungkinkan dilakukan pembagian area basah meliputi bathtub dan shower, serta kering meliputi wastafel dan kloset duduk pada desain kamar mandi modern. Mengaplikasikan sekat semi terbuka seperti desain kamar mandi modern berukuran kecil ini juga dapat menjadi pilihan. Malah sekilas, desain kamar mandi modern ini nampak seperti tidak menggunakan sekat sama sekali. Sekat transparan yang hanya dipasang di dekat shower head mampu melindungi area kering di kamar mandi dari cipratan air. Dominasi warna putih dapat diterapkan pada desain kamar mandi modern untuk menampilkan kesan bersih yang maksimal. Bila mana desain kamar mandi modern seperti ini dirasa terlalu membosankan, berikan tambahan sentuhan tropis yang menyegarkan pada kehadiran tanaman hias indoor. Meski terkesan bersih dan segar, perkara sehat atau tidaknya desain kamar mandi modern ditentukan dari seberapa baik sistem pencahayaan dan pengudaraan di kamar mandi tersebut. Elemen seperti jendela dan ventilasi kamar mandi berperan penting dalam melancarkan sirkulasi udara pada desain kamar mandi modern. Sementara, pencahayaan tambahan dari lampu amat mempengaruhi kenyamanan penggunanya. Jika kamar mandi di rumah Anda berukuran kecil, maksimalkan pencahayaan dengan menambahkan skylight pada ceiling. Terapkan paduan tile berwarna putih, dinding batu alam dan kayu berwarna coklat muda agar mencerahkan suasana di kamar mandi. Ciptakan ruang shower tersendiri dengan partisi kaca untuk memisahkan area basah dan kering pada kamar mandi tanpa menciptakan kesan sempit pada ruang. Kesan bersih serta luas juga dapat tercipta dengan penggunaan warna putih bersama sentuhan garis hitam serta finishing kayu berwarna krem lembut pada interior kamar mandi.
kayu dan bebatuan merupakan elemen tepat untuk membuat kamar mandi Anda terkesan natural. Anda bisa bermain dengan tekstur bebatuan dan kayu yang beragam. Sebagai permukaan wastafel, material batu yang memiliki pori-pori minim cenderung lebih mudah dibersihkan. Namun, hindari penggunaan sabun pH tinggi ketika membersihkan wastafel agar tidak merusak permukaan batu. Kamar mandi berpalet hitam putih dan sedikit sentuhan emas hadirkan kesan maskulin yang berbeda bagi tampilan kamar mandi. Pemasangan jendela besar pada kamar mandi tidak hanya membantu cahaya matahari masuk, menghadirkan sensasi relaksasi saat membersihkan diri. Tidak mudah memang merancang desain kamar mandi minimalis 2x3 meter. Ukurannya yang mungil tentunya memerlukan perhatian lebih saat mendesainnya. Memiliki kamar mandi yang nyaman tentunya idaman semua orang. Tetapi, bagaimana jika ruang kamar mandi kecil dan sangat terbatas, yakni hanya berukuran 2x3 meter persegi? Diperlukan kreativitas untuk membuat semua perabotan dan fungsi yang tersedia di kamar mandi mungil tersebut dapat digunakan dengan nyaman. Kamu mungkin kebingungan bagaimana meletakkan wastafel, kloset, dan lainnya. Kamar mandi kerap kali diidentikan sebagai area kotor yang menjadi sumber penyakit dan bau tak sedap. Padahal, fungsi kamar mandi sekarang ini semakin berkembang seiring dengan perubahan dan tuntutan gaya hidup modern. Selain sebagai tempat untuk merawat dan membersihkan diri, kamar mandi juga menjadi tempat melepas penat dari padatnya aktivitas sehari-hari. Oleh karenanya, diperlukan desain kamar mandi modern yang tepat untuk mendukung aktivitas relaksasi yang dilakukan di kamar mandi. Oleh sebab itu, kamar mandi kerap kali memiliki desain interior dan desain ruangan dengan konsep yang disesuaikan keinginan penghuni. Gaya kamar mandi pun bisa berbeda-beda. Namun hingga saat ini, gaya minimalis modern yang paling banyak digemari dan diminati sebagai desain kamar mandi. Oleh karena itu, memilih konsep minimalis untuk dekorasi kamar mandi Anda memang sebuah pilihan yang tepat. Anda dapat memiliki kamar mandi modern dengan suasana yang sangat nyaman. Terlebih, kamar mandi minimalis akan membuat hunian Anda tampak lebih menawan luar dan dalam. Akan sulit rasanya menciptakan suasana rileks pada kamar mandi yang berukuran kecil. Namun, dengan melakukan penataan desain yang tepat pada kamar mandi kecil, sensasi rileks yang didapatkan saat berendam di bak pun bisa kamu peroleh. Desain kamar mandi modern ini membagi area basah dan kering dengan jelas melalui partisi kaca. Pembagian area pada desain kamar mandi modern ini memudahkan penempatan perabot dan peralatan saniter, sehingga memungkinkan pemiliknya untuk memasang lemari dan rak dinding di area kering sekaligus menempatkan bathtub di area basah. Untuk desain kamar mandi modern yang berukuran lebih kecil, seperti kamar mandi ukuran 1x2 meter, sebaiknya tidak menggunakan penyekat berbahan masif, agar kamar mandi tidak pengap dan nampak lebih luas. Sekat pun bisa dihilangkan saat tidak memungkinkan dilakukan pembagian area basah meliputi bathtub dan shower, serta kering meliputi wastafel dan kloset duduk pada desain kamar mandi modern. Mengaplikasikan sekat semi terbuka seperti desain kamar mandi modern berukuran kecil ini juga dapat menjadi pilihan. Malah sekilas, desain kamar mandi modern ini nampak seperti tidak menggunakan sekat sama sekali. Sekat transparan yang hanya dipasang di dekat shower head mampu melindungi area kering di kamar mandi dari cipratan air. Dominasi warna putih dapat diterapkan pada desain kamar mandi modern untuk menampilkan kesan bersih yang maksimal. Bila mana desain kamar mandi modern seperti ini dirasa terlalu membosankan, berikan tambahan sentuhan tropis yang menyegarkan pada kehadiran tanaman hias indoor. Meski terkesan bersih dan segar, perkara sehat atau tidaknya desain kamar mandi modern ditentukan dari seberapa baik sistem pencahayaan dan pengudaraan di kamar mandi tersebut. Elemen seperti jendela dan ventilasi kamar mandi berperan penting dalam melancarkan sirkulasi udara pada desain kamar mandi modern. Sementara
Pencahayaan tambahan dari lampu amat mempengaruhi kenyamanan penggunanya. Jika kamar mandi di rumah Anda berukuran kecil, maksimalkan pencahayaan dengan menambahkan skylight pada ceiling. Terapkan paduan tile berwarna putih, dinding batu alam, dan kayu berwarna coklat muda agar mencerahkan suasana di kamar mandi. Ciptakan ruang shower tersendiri dengan partisi kaca untuk memisahkan area basah dan kering pada kamar mandi tanpa menciptakan kesan sempit pada ruang. Kesan bersih serta luas juga dapat tercipta dengan penggunaan warna putih bersama sentuhan garis hitam serta finishing kayu berwarna krem lembut pada interior kamar mandi. Kayu dan bebatuan merupakan elemen tepat untuk membuat kamar mandi Anda terkesan natural. Anda bisa bermain dengan tekstur bebatuan dan kayu yang beragam. Sebagai permukaan wastafel, material batu yang memiliki pori-pori minim cenderung lebih mudah dibersihkan. Namun, hindari penggunaan sabun pH tinggi ketika membersihkan wastafel agar tidak merusak permukaan batu. Kamar mandi berpalet hitam putih dan sedikit sentuhan emas hadirkan kesan maskulin yang berbeda bagi tampilan kamar mandi. Pemasangan jendela besar pada kamar mandi tidak hanya membantu cahaya matahari masuk, menghadirkan sensasi relaksasi saat membersihkan diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.